Halo, ketemu lagi dengan Agustina Sembiring. Ini kita langsung aja mau membuat sanggul untuk martupol. Tapi ya teman-teman, tetap sebelumnya kalau rambutnya agak keriting, kita babyliss dan langsung kita gulung seperti ini. Dan selanjutnya kita sasak ya, sasak full seperti ini, boleh teman-teman lihat. Dan ini nanti kita bantu pakai hairpiece. Setelah disasak full, kita rapikan dengan sisir sabet. Ini teman-teman boleh lihat. Dan langsung kita bantu lagi pakai sisir garpu. Dibantu pakai hairspray sedikit ya. Ini teman-teman boleh lihat pembagiannya dan penjepitannya. Langsung kita ambil ya, langsung kita blinter seperti ini ya, tetap kita bantu pakai hairspray sedikit. Ini boleh teman-teman lihat cara pembagiannya seperti ini. Ini sengaja nanti saya bantu pakai hairpiece supaya modelnya lebih leluasa lagi. Kalau rambutnya pendek ya mungkin modelnya terbatas. Tapi ini karena nanti kita saya bantu pakai hairpiece. Ini kebetulan ya teman-teman, customer kita ini memang betul-betul mau martupol. Dibantu pakai hair dryer supaya spraynya cepat kering. Ini teman-teman lihat, boleh ya cara pemasangan hairpiece. Ya, cara penjepitan harus betul-betul ya. Karena kalau jepitannya longgar, nanti hairpiece-nya bisa lepas. Nah, ini boleh lihat ya bagaimana cara pembagiannya. Di sini kita langsung bentuk bukle-nya. Kalau sanggulnya dibantu pakai hairpiece ya, keistimewaannya tidak berat. Sangat ringan sekali kalau dibandingkan dengan pakai sanggul. Cara ini juga sangat gampang untuk mengikutinya. Semoga teman-teman ya
bisa bermanfaat dengan cara menyanggul yang simpel. Ini untuk selanjutnya saya bantu pakai harnet supaya lebih kuat lagi sanggulnya. Harnet juga sangat membantu dalam kita menyanggul. Boleh teman-teman lihat ya cara seperti penjepitan ini, nanti harnetnya tidak begitu kelihatan. Kita bantu ya pakai spray tetap sedikit ya teman-teman. Jangan terlampau banyak karena nanti kalau misalnya ada yang mau kita perbaiki sangat gampang untuk memperbaikinya. Ini cara penyisiran bagian samping ya. Nanti sisi kiri dan sisi kanan sama seperti ini. Ini bagian topnya ya, bagian topnya seperti ini. Dan tetap kita membuat seratnya supaya nanti kesan sanggulnya tidak kaku. Nih teman-teman yang suka dengan tutorial saya ini, jangan lupa klik like dan share ya ke semua sosial media teman-teman. Dan boleh bantu dong agar channel aku lebih cepat berkembang dengan cara subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Ini bagian poninya ya. Ini bagian poninya kita bentuk seperti ini.
bagian sisi sebelah kiri kita tetap landaikan supaya nanti hasilnya juga tidak kaku. Nih, selanjutnya bagian jambul ya. Ini juga sangat menentukan hasil sanggulan kita. Ini kita bantu dengan sasak ya supaya dia agak bervolume. Dan ini poninya juga saya bantu pakai sisir sabet. Dan ini saya serat juga supaya nanti poninya juga tidak kaku. Ini sekarang kita pakai aksesorisnya. Ini teman-teman boleh lihat sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu untuk tutorial selanjutnya. Saya akan selalu menampilkan model-model sanggul yang terbaru. Oke, thank you.